Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan menggelar konsolidasi bersama KPU, Panwascam, dan PPK yang ada di wilayah hukum Junjung Besau. Konsolidasi ini dilakukan sebelum pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih tetap pada pemilu tahun 2024 mendatang. Komisioner Bawaslu Bangka Selatan, Gus Ferry, mengatakan kegiatan ini dilakukan untuk menyamakan persepsi bersama panitia pemilihan kecamatan terkait pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap. Melalui rakor ini diharapkan dapat diketahui data apa saja yang sudah dilakukan pembaharuan dan perbaikan di tingkat kecamatan, agar nantinya pada saat rapat pleno di KPU data pemilih tetap selesai dan data pemilih bisa akurat serta berkualitas. Kegiatan hari ini adalah rakor terkait pembahasan data pemilih dan penyusunan data pemilih tahun 2024. Karena sini ada untuk menyamai persepsi terkait data pemilih sementara akhir yang menuju tanggal 21 nanti akan rapat pleno terbuka terkait penetapan daftar pemilih tetap. Pada harapannya dengan ditetapkan nanti DPT ini supaya DPT ini berkualitas . Jadi hari ini rapat ini untuk menyampaikan dengan PPK, dengan Bawaslu kecamatan, apa-apa saja yang telah di pleno di tingkat kecamatan ini harusnya kita clear di kecamatan, dan nanti waktu di rapat di KPU sudah clear semua. Jadi data itu berkualitas . Hasil pengawasan saat ini masih banyak pemilih pemula di seluruh kecamatan yang ada di wilayah Bangka Selatan belum terdata di dalam daftar pemilih sementara. Hal ini disebabkan tidak adanya perbaikan data pemilih pemula di dalam DPS, sehingga Bawaslu melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum supaya pemilih pemula segera didaftarkan sebagai pemilih. Dari Bangka Selatan, Eko Septianto Rashim, TVRI Bangka Belitung melaporkan.